Baik, peraturan solat, ya, peraturan tempat solat berjamaah bagi imam dan makmum. Sebelum kita masuk tajuk ni, kita kena faham sungguh-sungguh, ya, apa yang dipegang di negara kita dalam masalah masjid dan bukan masjid. Ya. Sebab hukum hakam yang melibatkan peraturan tempat ni, tuan-tuan, melibatkan masjid dan bukan masjid. Baik. Istilah masjid bagi negara kita ni, ya, tuan-tuan, di negeri Perak, ya, fatwa negeri Perak, masjid ialah tempat yang dibina atas nama masjid yang diwakafkan untuk solat berjamaah. Adapun ya, walaupun dibina dan diwakafkan untuk solat berjamaah tetapi bukan nama masjid. Contohnya surau, madrasah, aula, langgar, ya, balasah dan sebagainya lah. Ya. Walaupun wakaf, walaupun buat solat Jumaat, walaupun buat solat berjamaah, tetapi sebab bukan nama masjid, maka negeri Perak, negeri Selangor, negeri Kedah, negeri Kelantan masih lagi beranggapan bahawa ia bukan masjid. Ya, bukan masjid dan tak mengambil hukum hakam masjid. Tak boleh i'tikaf, ya, tak ada tahiyatul masjid. Ya, bagi tempat-tempat yang tidak digazetkan dengan nama masjid. Itu kebanyakan negeri lah di negeri, di negara kita Malaysia. Yang kedua, wilayah persekutuan dan Sarawak. Wilayah persekutuan dan Sarawak memberikan status masjid kepada semua surau-surau wakaf yang melaksanakan solat Jumaat. Ya, surau wakaf dan buat Jumaat, maka diberi status masjid di wilayah persekutuan dan juga di Sarawak. Ketiga, Terengganu. Di negeri Terengganu, semua tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah, semua tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah atas apa nama sekalipun mengambil hukum masjid. Ha, itu di Terengganu. Fatwa negeri Terengganu, tuan-tuan, surau pun boleh tahiyatul masjid, surau pun boleh i'tikaf. Sebab apa? Asalkan dia berstatus wakaf dan didirikan solat berjamaah 5 waktu. Ha, ya? Maka diberi status masjid. Itu perbezaan-perbezaan yang patut kita tahu supaya kita nampak keluasan fiqh di negara kita dan kita bersedia dengan situasi dan hukum. Jadi ya, tak heranlah kalau ada orang mempertikaikan apa ni, dah buat Jumaat dah di surau ni, takkan tak bagi status masjid. Ha, ya, mungkin dia terbaca apa yang difatwakan di Terengganu. Ha, ya, mungkin dia terbaca apa yang difatwakan di ya, di wilayah persekutuan dan Sarawak. Ha, ya, tetapi pada dasarnya negeri-negeri lain selain 3 negeri yang saya sebutkan tadi, Terengganu, Sarawak dan wilayah persekutuan, semua negeri-negeri beraja yang lain, ha, ya, termasuklah juga ya, Pulau Pinang dan Melaka, masih lagi terikat dengan pegangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang memberikan status masjid atas tempat yang diwakafkan dengan nama masjid sahaja. Selain nama masjid, maka ia bukan masjid. Okey, sekarang ni kita dah faham hukum, ha, ya? Dah faham istilah, ha, ya? Masjid dan bukan masjid. Okey, andai kata masjid, maka hukum hakamnya jadi mudah. Sebab apa? Tidak ada syarat boleh, tidak ada syarat ittisal antara imam dan makmum. Bila seorang imam dan seorang makmum sembahyang di masjid, maka syarat dia yang pertama, jangan makmum lebih depan pada imam. Ha, itu pertama. Ha, ya? Syarat kedua, hendaklah makmum tahu pergerakan imam. Dia tahu, sama ada tahu tadi itu dengan cara dia dengar atau tahu itu dengan cara dia melihat, ya, maka boleh. Yang ketiga, makmum itu boleh sampai kepada imam dalam apa cara sekalipun, walaupun terpaksa berpusing ataupun ya berundur ke belakang daripada kiblat. Asalkan sampai, boleh sampai kepada imam, maka hukumnya sah ikutan antara satu sama lain.
itu hukum di masjid. Ya. Dan semua binaan yang bersambung dengan masjid, hukumnya ialah hukum masjid pada solat Jumaat dan berjamaah. Adapun pada hukum haid dan yang lainnya tidak. Ha, ya. Contohnya macam ruangan di luar tu, ruangan guna sama. Tapi pada hari Jumaat penuh sampai keluar. Maka pada hukum solat jamaah, hukum solat Jumaat, tempat luar tu juga adalah hukum masjid. Tapi pada hukum haid tidak. Dalam ni orang haid tak boleh masuk. Luar sana orang haid boleh duduk. Ha, ya. Baik. Masjid tak disyaratkan boleh tak disyaratkan berhubung langsung. Maksudnya makmum mesti boleh sampai kepada imam dengan jalan bergerak ke depan ataupun ke tepi. Ha, ya. Bukan dengan berundur ke belakang ataupun berpusing daripada kiblat. Tak boleh. Kalau bukan masjid. Masjid ya, tak ada syarat tu. Asalkan boleh sampai je kepada imam. Seorang naik repair kubah masjid ke atas tu. Ya, azan asar, maka dia pun wudu, qomat aja dia ikut seorang-seorang solat atas menara tu. Ya, solat dia solat di atas kubah tu, kuncup tu. Sesuai lah tuan-tuan, takkan dia nak berdiri panjang kepala kawan. Ha, ya. Jadi dia solat cara duduklah sebab macam tu takut jatuh. Ha, ya. Sah ikutan dia di atas dengan imam yang di bawah. Ha, ya. Sebab apa? Satu binaan. Dalam Al-Bujairi ni ada sebut pokok tumbuhlah masjid. Ni negara Arab banyak tuan-tuan. Ya, dia ruangan masjid tu dia ada tanah betul tumbuh pokok. Pokok tumbuhlah masjid, naik ranting keluar sampai keluar tu. Ada yang pergi panjat duduk atas ranting kat ujung tu. Solat tahiyatul masjid sah. Ha, ya. Ya, sebab apa? Berhubung dengan masjid tuan-tuan. Ha, ya. Solat tahiyatul masjid kah, i'tikaf kah, sah tu, duduk atas pokok tu. Ha, ya. Sah, sebab apa? Dasar dia bersambung dengan masjid. Baik. Kalau surau, okey, sekarang ni kita gambarkan seolah-olah masjid kita ni surau. Ha, ya. Kalaulah ini surau, jemaah yang solat di atas ni tuan-tuan, ni tingkat atas ni, semua tidak sah ikut dengan imam di bawah. Ni, kalau surau. Sebab apa tak sah? Sebab tangga di belakang. Maka mereka nak sampai kepada imam, mereka terpaksa berundur ke belakang. Maka tidak sah. Kalau surau, dia kena pecah. Buat tangga depan ni satu, tangga depan ni satu. Barulah sah orang yang di depan sampai ke belakang semuanya sah. Ya, kalau tidak, tidak sah. Ha, ya, kerana terpisah antara makmum dan imam dan tak boleh sampai dengan jalan bergerak ke depan ataupun ke tepi. Ya. Surau tak boleh dengan kita berpusing nak sampai pada imam, tak boleh. Okey. Kalaulah ya koridor luar sana. Ya, kita tengok pintu di situ sedangkan koridornya sampai depan tapi depan ni dinding. Kalau hukum surau, orang yang solat di balik dinding di koridor luar tidak sah mengikut dengan imam di dalam. Ya, yang sah bermula daripada pintu ke belakang saja. Yang depan daripada pintu sebab mereka tak boleh sampai kepada imam kecuali dengan cara berundur ke belakang. Maka hukumnya tidak sah. Itu ya, saya nak meringkaskan kepada tuan-tuan berkenaan dengan hukum surau dan masjid yang berbeza pada peraturan ya, peraturan solat berjamaah. Ha, ya. Jadi kita bukan perlu ada panel syariah yang menilai ya, akaun kita aja tuan-tuan, kewangan kita aja dalam Islam. Kita kena ada juga panel syariah yang menilai pelan-pelan surau sebelum dibina surau. Ya, patutnya Jabatan Mufti dia kena ada panel tu. Ya, bila dihantar permohonan untuk bina surau, tengok pelan. Oh, kalau macam ni, dua tingkat, tangga kena ada kat mana? Tangga kat belakang tak sah, yang kat tingkat atas kena buat tangga kat depan. Jabatan Mufti kena tunjukkan pedoman. Negeri Selangor dia ada garis panduan yang dikeluarkan tuan-tuan yang lengkap. Ya, surau dua tingkat, surau tiga tingkat, ya. Kat mana kedudukan tangga, kat mana kedudukan pintu, ya, koridor, macam mana nak sah solat orang di luar, semua dikeluarkan garis panduan. Ada garis panduan, tuan-tuan tu cari di Google garis panduan solat berjamaah ya, di surau dan dan bangunan yang bukan masjid.
Ya, maka pada ketika itu kita akan tengok ya satu persatu. Saya tak dapat cerita panjang lebar sebab kita nak meringkaskan ya pertemuan kita ni kerana waktu sangat-sangat ya sempit bagi kita. Jadi cukuplah nampak pada tuan-tuan beza antara masjid dan surau. Maka dengan sebab itulah ya, kalau di surau-surau tolong ingatkan, janganlah ya buat tabir yang tebal sampai tak nampak, kerana ia juga dianggap pemisah antara makmum perempuan dengan makmum lelaki, yang menyebabkan tidak sah makmum perempuan ikut dengan lelaki kalaulah sampai mereka tak nampak dan tak terbuka sedikit ruangan di depan. Mereka masuk daripada pintu belakang contohnya, kemudian depan pula dibuat sliding ya, dibuat cermin kaca pula tutup semua, maka pada ketika itu tidak sah mereka mengikut kepada imam, kerana mereka nak datang pada imam terpaksa berundur ke belakang. Ni macam ni tak apa sebab masjid. Ha, ya, orang kita keliru hukum hakam masjid dengan bukan masjid, akhirnya bila masjid buat takkan surau tak boleh buat. Ha, macam tu. Ha, ya, sedangkan dari segi hukum ia berbeza. Mungkin dengan penjelasan yang ringkas tadi tuan-tuan bila baca balik ya apa yang saya sebutkan di halaman yang ke ya halaman yang ke 55, 56, 57, 58, 59. Ya. Tuan-tuan akan nampak gambarannya ya bagaimana perlunya kita jaga hukum hakam berkenaan dengan peraturan ya tempat